Welcome back on Pagun Podcast! Hari ini mewah banget, aduh enak banget. Coba diminum lagi. Wow, gimana rasanya, Pi? Kejoro kopi, juara. Aduh! Kangen! <laughs> Ah, tapi lu gantengan, gua iya. gak tau kenapa pas tadi gua ketemu lu di bawah, kok lu gantengan ya? iya gua sampai hari ini, uh, sampai tayang ini gua udah turun 8 kilo. tapi 8, gua ngeliat podcastnya deddy kobusier, lu mau dikasih 500 juta? bisa gak jangan ngomong-ngomong bawa-bawa podcast orang? nggak, ya, oke. tapi lu jujur nah, lu? kenapa sih selalu gue dihantuin-hantuin sama deddy? tapi Daddy. lu lu ngikutin deddy kobusier kan? iya, ya, ah. ya jadi kan gua kan sebenarnya gini, gua kan kalau misalnya suka diundang sama dia kan selalu kan bagus, ya kan? Ya, lu, dia menghasilkan ya. banget, Lah Benar. maksud gua gua pikir lah Masa sih gue punya sendiri, gue nggak menghasilkan gitu. Tapi lu cara gayanya belum bisa kayak dia, kalau dia kan udah bagus bawain acaranya. Ya, dia kan juga kan makeupnya tebel. Eh, gue juga ini kalau gue kurusin, kalau gue kurusin nanti gue be bakal begini, <laughs> Pi. Gue bakal begini ngomongnya. Oh lu buka semua oh, ya? Jangan dibuka, ntar ada mata rame lagi. Ya! Yeah! Yeah! Illuminate. Uh, repot ya. Apa sih illuminate? illuminate gue juga ng gak paham. Udah lah. Jadi makanya minggu-minggu kemarin tuh, gue juga nggak ngerti kok dari dari itu kan orang pada gila-gila mata, mata-mata apa segala macam. Sedangkan iya, uh, gua, gua udah deket, tahu itu udah dari dulu. Itu kan? udah lama banget, ini udah dari kayak 10 tahun yang lalu gitu kan. Jadi semua yang nempel di badan gua tuh semua kan ada arti gitu. Sebenarnya kalau diperhatikan tuh dari zoom dari mata gue. Gila. Tapi, Karena mata itu adalah pancaran hati. Tapi lu tuh yang berfilosofi ya. Iya dong. Ini semua kan ada ada filosofinya. Ini waktu gua konser Story of My Life ah, sama, Ruben, sama Ruben, yang pas mau gempa. mulai gempa, abr iya, gempa, iya, iya nggak kan? jadi kan? Ini ada ya kan? Iya, Di tadi gue udah lihat mata pancaran hati, it, suara, <laughs> <laughs> mata pancaran hati. Ya kan gue masih syuting. Lu kan kemarin sempat nganggur ya? Gua kemarin acara lu sempat break ya? Gue tiga minggu nganggur. Oh. Sumpah gue tiga minggu nganggur. Gue gua, gua tiga minggu nganggur. Gimana sih Pi? Rasanya lu yang kayak bisa dibilang tiga minggu nggak pernah ada di hmm. rumah tapi sekarang tiga minggu lu nganggur berantem nggak megi gigi? Uh, gue buka cuman di podcast lu aja. Yeah. Ya. Jadi gue waktu itu tuh karena takut covid. Ya. Yeah. Pas gue dites gue pernah positif beneran tapi tapi aneh cuman sehari. Yeah. Jadi gua udah, ya. Jadi gue udah tapi mungkin karena lu udah ada antibody pink. Karena udah vaksin makanya yeah. untuk yang 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 pada yeah. yang pada. Berarti oh. itu pas lo ketahuan itu pcr ct lo tinggi dong. Ct harusnya. gue tinggi tapi gue Ya uh, ya gua kena tapi cuman sehari dua hari itu sudah yeah. udah 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 biasa lagi. Yeah. Gue buka di podcast yeah. lu nih. Tapi sebenarnya kalau lo kena sih wajar sih karena oh, masih, lu wa? gua gua karena gini karena gini lu tuh kan orangnya capek banget Pi. Tapi ya, tapi terakhir karena gue capek kan orang ada ada Bener. ada titik titik lemahnya juga. Yeah. Lu makan belum tentu teratur. Lu hmm. capek banget, tidur lu juga kurang. Yeah. Jadi itu kalau COVID masuk yang gak ada salahnya Kayaknya juga. Kayaknya CT gue tinggilah. Jadi pas hmm. kena tapi juga mungkin juga karena ini biar masyarakat nih pada vaksin semuanya gun. Oh bener ga? Jadi nih kalo... butik gue vaksin. vaksin. Ah. Kejora semua ada vaksin. Yeah. Baju muslim gue toko-toko semua ada vaksin. Semua ada vaksin. Pegawai gue yang gak mau vaksin gue keluarin. Ah bagus. Maksudnya bukan jangan sampai dipecat juga tapi itu. Tapi gue ancam. Karena apa? Karena ini kan menyangkut. Uh, teman-teman yang lain. Bener juga iya tapi, kan? tapi bener Jadi kayak gue mungkin karena gue udah vaksin, ya. dua kali vaksin. Ya. ya memang karena gue rentan kayak gue lo kita kan datang ke tempat yang ya. memang kadang bertemu ya. sama orang. Ya walaupun kalau misalnya di TV kan kita setiap semua uh, juga dulu. selalu swab antigen, semua. tapi tetap aja pasti tetep, ada kecolongan kecolongan tetep nih, Ya tetap aja ya alhamdulillah mungkin karena gue kemarin ya. vaksin, ya. jadi uh, antibodinya kuat, tapi dan juga enggak apa yang lo rasain? Ya gua, ada ada meriangnya enggak ada? ada, enggak ada. Gua. Batuk? Enggak. Ya batuk ada dikit. Terus? Udah, paling gitu doang gue. Gue mah gak ada apa-apa, cuman makanya hmm. set, udah gue... Biasa aja tapi karena si Nagita lagi hamil, lu pisah pisah kamar juga tetap, pisah rumah. Gue. Tapi lu abis negatif itu lu tetap ada jeda berapa hari dong? Oh iya, sampai dinyatakan terus ini. Tapi kata kata dokter ya mungkin karena vitamin yeah. D gue juga bagus vitamin. Nah, ini kalau ngebahas yeah. vitamin D nih, aku Jadi juga bagus. baru baru dapat info dari salah satu dokter kepercayaan aku bahwa uh, badan ini kita bisa tetap stay strong dan yeah. yang selalu kurang di badan kita tuh adalah vitamin D. Jadi, nah. teman-teman yang nonton podcast ini coba cari suntikan vitamin D itu juga bagus juga hmm. karena vitamin C itu bisa dari makanan, Vi. Betul, gue juga kemarin tuh malas kayak, ya maksud gue, karena kan kemarin ada yang bilang lah, masa orang kalau orang bilang covid dibilang di endorse bener gak? Orang gila. Iya makanya kemarin saat gue ya gue 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 ya. kemarin gitu gue ah udah deh gue diem aja gitu. Ya, ini ya. gue ngomong cuma di podcast lo doang. Iya orang ngomong sekali denger Pi. Ya. ya. Kalau sampe ngomong berulang-ulang kayak kesannya gue gak paham. Kalau gue nih kalau misalnya cerita covid <laughs> ya Pi. Lo kan tau gue September gue covid kan. Lo covid tapi gue takut lo waktu itu. Itu gue waktu itu saturasi oksigen gue sampe 88 loh. Aduh. Rendah banget yang napas gue gini. <tuh> gitu. Tapi banyak yang maaf nih, banyak yang berat badannya selu nih. Iya. Yang memang. Iya, uh, jadi itu mungkin yang jadi concern Mas Dedi juga sih. Memang lo harus turun badan, gue takut karena. Iya. iya. Gue dan yang gula darah gue juga 300 kemarin. Nah. Itu dia. Makanya gue juga gue turunin, gue udah nggak makan nasi, gue gak, nggak. Ini kayak uh, kejuar aja gue minum es teh tawar. Kolesterol gue nih yang hampir tiga yang 300. Ya itu juga nah, harus terurai itu, itu. Jadi makanya Ternyata orang kurus tuh kolesterol tinggi ya? Karena gue banyak pikiran kali bisa juga tapi nggak turunan sih tapi justru gara-gara covid ini kan sekarang prestasi orang saat ya. lagi covid itu ya. sehat sehat nomor itu satu. doang sehat sehat sehat. Setelah kita bisa melewati ini semua, harusnya kita nih lu gue semuanya kita mawas-mawas diri kita bahwa ya. kalau tiba-tiba Tuhan kasih seperti Covid ini lagi kita ya. kan nggak pernah tahu. Ya. Tapi kan tapi setidaknya kita udah ada benteng. Ya bener sehat ya. itu penting ya, hidup mandiri untuk bagusin ya. kesehatan kita itu sangat-sangat. Ya. Makanya penting. gue tuh juga seneng banget bahwa Master tuh kan uh, ngasih gue challenge. Dia peduli ya sama lu Ya dia ngasih gue challenge yang pertama terus udah gitu dengan gue kurus nih gue agak Uh, agak turunan 8 kiloan lebih deh sekarang ya, ya. gula darah gue normal iya kan? Darah udah normal sekarang? gula darah gue normal turun 7 kilo? iya berapa hari? seminggu? Uh, ini ketemu lo ini kan hari Rabu ya eh hari apa sekarang? ini hari hari Kamis, Kamis. hari Kamis kan berarti gue tuh mulai dari Senin minggu lalu Udah 10 hari. Ya. Oh bagus dong. 89 kilo gue udah turun. Gila lu berarti demi ya. duit 500 juta lu bukan. Lu, lu mata duitan. lu, lu gila demi 500 juta. Lu baru mau kurus. Lu gimana sih lu. 500 jutanya gue bikin masjid pi. Bi. Ya Allah oh ya maaf. Ya, alhamdulillah, saya dukung. Jadi, gua jadi, jadi kemarin gue bilang sama master, ya gue bilang, "Master, gue bilang gini: 'Master, gue bilang gue nggak nih? Beneran? demi Allah.' Allah gue bilang, 'Master, jadi waktu gue, waktu turun tiga puluh nol, turun dua puluh atau tiga puluh oh, jadi bisa. waktu gue, waktu gue September itu, gue COVID pas saturasi, gue rendah banget, gue nazar sama Allah. Gue bilang, 'Allah, kalau sembuhin gue, gue pengen banget bikin masjid.' Nah, itu makanya pas gue kemarin habis gue terima challenge-nya, gue bilang." kalau gue ya motor lewat kalau kalau emang begitu pi maaf ya pi ya pi maaf ya pi Sabar semua orang mau sukses kan semua ada jalannya ya, ya, pi, ya, ya, nggak langsung jadi, eh iya ya, ya. ya kan, semua ada jalannya pi. Ya, ya. Malah kemarin kata oh, ini lukisan suka jatuh sendiri pi. Iya yang udah di kan. ini cuman, ini cuman. ada mix sama kakak beradik podcast Ayo. gitu, Ayo. Sama, emang Ayo. jatuh, horornya, ada horor horornya. Ruben nih gue balik mau. nih gue balik lagi ya. Ya Allah kaget gua. Itu gue, itu gue. keren gua. Jangan, bukan hantu. Ini yang ini gua bukan kaget. bukan Hantu. Sumpah. Ya, itu hantu kentung mungkin lo. Bisa tolong diganti gak itu nanti? Pipi semua. anjir. Bisa tolong diganti gak itu nanti? Halo? 7 kilo nih. Nih, gua cer nih gua cerita nih ya. Jadi gua tuh kesel gua pikir-pikir kalau gua dapat 500 juta, bakal apa sih gitu kan iya. Ah, yeah. gitu mulai larinya belanja belanja nggak ketemu gitu gua, kan takut tas nah lu tahu gue kan suka tas kan iya. Oh, yeah. so, gue bilang sama master gue bilang master uh, gua gue udah niat nih tujuh ratus jutanya dari lu kok gua, 700 eh, 500, kan lima ratus kok 500, nama nambahin sih dengerin lima ratus juta hmm. karena gini ada kemungkinan bisa jadi enam ratus apabila gue lebih dari dua puluh kilo pi hmm. kalau gue lebih dari dua puluh kilo dua puluh kilo seon yeah. dikit jadi enam ratus gue dukung gue dukung oh iya yeah. Jadi gue nanti gue bilang sama, ama master, gue bilang gini master, jadi nanti nama masjid, masjidnya perpaduan antara nama gue sama nama dia. Ya Allah beneran ini. Iya. Yeah. Ya ampun ini beneran lo gue terharu. Terharu gak? Terharu. Seenggaknya dosa-dosa lu kan dia maafin. Iya amin. Dia ya, kan gue juga, ya. dia dosa gue uh, banyak. Sama. Tapi gue sih gue ngeliat ngong kayak dosa lo lebih banyak sih <laughs> <sehingga ini, laughs> Hah? Iya, yeah. lo kadang suka yeah. so iya yeah aja gitu. Yeah. Tapi gue terharu lo. Lo tadi mau berangkat ke podcast gue, sholat ya? Ada iya. lalat lagi, ya Allah. Ini gak ada kemewahan deh. Dijaga dong, semprot-semprot dong. Kalau mau mulai, tuhan. Tapi gue terharu. Kemarin gue video call sama lu ada gigi kan? Iya, si gigi bilang, "Tugun, bilangin, Tugun, laki gue nggak gak mau males sholat." Benar-benar, tapi tadi lu mau kesini lo sholat dulu ya? Engga, bener, enggak beneran tapi ini gue serius Konten ya. Konten gak sih tadi ngomong sama gue? Astagfirullah, ini serius. Iya. Maksud gue kan gara-gara covid ini, gue juga kan kemarin nih kena juga kan. Ya suara iya, laut, motor. Motor Aduh motor lah <laughs> Ya Allah. Um. <laughs> Real ya, dude deh. <laughs> <laughs> Terus? Eh lu punya adik? Enggak. itu Bukan? Mana? <laughs> Bukan. <laughs> eh, ntar <laughs> dulu. Lu ngeliat. Ini yang jaga bu... Sini. <laughs> <laughs> Seton. <laughs> Ada setan, rambutnya blond mati di salon kali ya. <laughs> Aduh, gitu. Tapi gue sholat, gara-gara kemarin kan gue kena. Iya, gue juga pas kena tuh ya. Tapi meskipun ya, alhamdulillah sih, ya. cuma selewat. Tapi setiap hari itu gue mendengar kabar, teman gue iya meninggal, lho, orang ya oh, tua. Iya, ini aja gue sedih. Bisa yang satu rumah, bisa Aduh. ada yang ibu sama anaknya, ada suami istri, anwar Fuadi. Iya Mas istri, uh, istrinya, istrinya sama anaknya. Sama anaknya. Irwansyah bapaknya, ibunya kemarin kena dan masih di rumah sakit. Terus yeah. jadi setiap hari tuh gue, dan pas gua kemarin aduh kena juga ya meskipun yeah. gua cuman segitulah ya. Yeah. Alhamdulillah gue dikacau satu dua hari teng, udah lagi tapi kan gue jadi berpikir gitu, ini ya. ya Allah memang kita tuh harus banyak berubah. Ya takutnya gitu. umur lu juga nggak sepanjang, sampai Rafathar merit ya takut-takutnya gitu. Nih, tapi ini eh, gue, gue sedih loh, gue cerita nih. Ini nah. gue, gue jadi seri, Cuma di podcast gue nih. Cuma di podcast lo, di sini gue. Ya. <tuh> ya, serius. Iya benar. Jadi gini, bokap gue itu kan meninggal tuh di usia 48 atau 49 hmm. tahun bokap gue. Waktu itu, umur gue tuh masih 16 atau 16 tahun lah ya. jadi bokap gue terus jadi pas kemarin gara-gara yang gue sakit terus ya udah deh kan kita di rumah tuh selama tiga minggu ya. selama tiga minggu di rumah gue 24 jam sama Rafathar lagi ya. jadi gue tuh ngerasain 24 jam sama Nagita dan sama Rafathar berharga banget tuh cuman dua, dua momen ya. yang pertama waktu gue liburan yang keliling-keliling ya, dunia itu ya. sama Kemarin pas ya. lagi PPKM ya. dua minggu dan tiga ya. minggu itu, gue tiba-tiba tuh gak tahu kenapa. Gue ngepost lah fotonya almarhum bokap gue nih sama ya. keluarganya. Gue udah ngepost, gue cuma bilang uh, pada waktu itu terus tiba-tiba gue gua, gua lagi ngeliat tanggal sama harinya, sama hari pas itu sama harinya dimana bokap gue meninggal dan lo lu lupa bokap lo lu meninggal. Iya, dan gue lupa di hari itu terus berarti gue ngitung. Ya Allah sudah hampir 15 tahun bukan ya. gua meninggal. Terus pas gitu gua lagi sama Rafathar kan. Terus gua ngeliatin Rafathar ya si Rafathar nih, ya ampun umurnya ini anak Agusus ini mau 6 tahun gue bilang. Ya, ya Allah, gua langsung merinding kan. Ya ampun kalau Rafathar sekarang umurnya 6 tahun berarti kalau 10 tahun lagi umur lo 48. 10 tahun lagi usia gua sih belum 44 lah. Cuman ya. kan gue jadi berpikir gitu ya ampun uh, Jangan sampai Rafathar kehilangan papanya di umur 16 tahun. Iya, jadi gue tuh kemarin tuh berpikir gitu. Jadi nah. gue, ya ampun gue sempat branding juga kayak, ya Allah, apalagi kan COVID-COVID gini kan. Makanya kemarin gue langsung ngomong sama Gigi, sayang, kayaknya aku gak mau makan daging-daging lagi deh. Maksudnya yeah. biasanya kan dulu gue makan pagi, makan siang, makan malam daging. Terus tiba-tiba yeah. nggak deh minimal udah sehari sekali kalau misalnya yeah. ini juga daging gak usah yang banyak-banyak. Kenapa kata Gigi? Iya uh, takut aja. Emang papa Dis... meninggal waktu itu kolesterol? Enggak, jadi bokap, jantung. Jadi keluarga gue itu turunan kolesterol dan jantung. Oke. Okay. Nah, jadi bokap gue itu meninggal tuh tiba-tiba. Emang ya. bokap gue udah dioperasi jantungnya? Enggak ada orang mau meninggal ngasih tahu. Iya, tahu. Semua, semua tiba-tiba pi. -tiba, Enggak, tapi kan ada juga yang udah di rumah sakit yang kita oh, tahu iya. keadaannya. Oh, iya, ini maaf. tuh bokap gue, <laughs> ini bokap gue tuh kayak udah tiba-tiba meninggal kan nggak ada angin nggak ada hujan tiba-tiba meninggal gitu jadi gue juga waktu itu berpikir ya ampun gara-gara covid gini juga kan kita ngeliat aduh gue jadi jadi ini ya. suara apa sih blender pi kan baunya kafe gue lagi gue lagi ya allah gue lagi serius blender pi nggak kan jangan jangan diucap makanya si pi tuhan suruh blender di bawah kejora ya allah iya tapi serius jadinya gue itu yang gue pas ngeliatin Rafathar ya allah Ya ampun, gue jadi. Tapi pas lo lama gitu. di rumah tuh, Rafathar masih ingat lo. Ya iyalah, jadi justru gue main dari pagi sampai malam gue terus main ya. gitu, ya. jadi main berantem beranteman, hmm. main apa-apa. Jadi ya itulah ya. berharga banget. Meskipun memang ya COVID gini, orang banyak susah. Tapi ya. selalu ada uh, hikmahnya ya. kalau kita benar-benar merenung. Ya. Jadi betapa berartinya waktu kesehatan. Nah lo kan kemarin invest banyak banget tuh buat klub bola. Mm -hmm. Terus Toto di break begini, pemain bola lo gimana? Ya, sebenarnya sih masih latihan sama bola-bola mereka kali ya. Iya, tapi gimana? <laughs> enggak, karena karena PPKM kan udah lapangan semuanya nggak boleh. Ya. Jadi mereka sebulan break lah itu istilahnya Udah sebulan break cuman kan yang kita khawatirkan kalau terus covidnya naik ya. Liganya tahun ini nggak ada ya. wah janganlah jangan naik jangan lah. sampai teman-teman aduh vaksin. dong vaksin dong aduh vaksin dong tapi juga vaksin juga mudah-mudahan juga dipermudah di semua jangan Enggak ya, emang khusus. dipermudah ya, mudah sangat dipermudah Orang bahkan sekarang ini ada gitu. vaksin yang keliling loh hmm. dari Jadi, dari perusahaan-perusahaan tertentu juga yang ngasih vaksin keliling juga bagus banget bener, supaya itu apa namanya bahasa Inggris apa sih yang kalau udah itu antibodi bukan gue tahu kalau antibodi itu gampang bukan heart immunity. Heart immunity. I, i, indang betul. Oh, heart immunity aku kemarin udah cek. Gua hmm. tuh uh, 250 lebih antibodinya. Iya. Enggak, sekarang coronanya udah takut sama lu juga. Iya, udah males gitu. Like corona mau masuk hmm, cucok dia enggak jadi masuk. <laughs> 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 Tapi gua masih agak-agak worry loh v, karena kemarin kan uh, manajer gua sempat kena juga pas gue di Bali, gue baru malah gue pakai pamit pamitan lagi. Ya oh Allah. Gue dia duduk di depan gue, badan gue gue majuin pamit ya gitu. Gitu, gitu. Terus udah gitu udah dia besoknya, Hah, aku uh, COVID nih. Oh uh, gue di Bali tiap hari gue swab antigen. Bukanya. Hmm gila deh ambil gue saking kenoitan. Bener tapi ya udah yang paling penting orang tua. Orang eh tak, mak lu udah kena ya? Semua udah pada Rita ada Rita, kena. Rita juga udah pada kena ya. Mami. Tapi kan yang varian pertama tuh. Iya. Ya kan. Ada kan sekarang kata varian. jangan pada ngayap deh. Mak gue juga gue gak boleh ngayap. Gak usah. Udah di rumah aja pokoknya. Bener. Kalau gak penting-penting udah. Gue juga sekarang udah deh. Gue aja biasanya tuh gue tuh orang yang nggak takut kan. Kemarin tuh pas gue itu udah di pas PPKM yang itu gara-gara nah. virusnya naik banget. Gue bener-bener nggak kemana-mana. Bener-bener di rumah. Sekarang udah mulai syuting lagi? Nah per hari ini. Tadi? Ma, per hari ini gue udah mulai uh, nyicil kayak ya, syuting yang dahsyat. Ya. Terus ke tempat lu, udah itu. Yang lainnya kemarin gue bener-bener di rumah ngevlog, ngevlog aja udah. Iya, makanya kalau gue tuh sekarang juga di rumah gue punya antigen sendiri kan. Jadi kalau gue mau sombong mau apa? Beneran. Jadi gue emang udah standby di di rumah, di mobil gue taruh juga. Jadi kalau misalnya gue mau meeting ketemu orang baru, gue colok aja. Ada yang PCR yang baru, yang tayet-tayet yang langsung keluar. Lu lebih mahal itu. Oh iya, gue nggak mampu lah. itu. Gue beli yang itu aja, yang dicolok-colok hidung ya kan. Eh tapi tadi gue makasih ya Vi, lo belanja uh, spend a lot of money di Kejora. Tadi Raffi spending 10 juta di Kejora. Thank you so much. Enggak lah itu kan gue buat ini aja. Halal kan, kan Pi? Halal ya Allah emang gua korupsi. <laughs> <tuk> <ketuk> <tuk> Jadi lu pindah-pindah sini sekarang? Apartemen? Gue udah dua... Enggak tata... gue liat lu punya rumah baru. Iya. Banyak banget sih. Di Bintaro. Enggak rumah lu banyak, duit lu banyak banget sih beli. Gila Mustahil oh. pi kalau kerja tiap hari kalau nggak oh iya beli rumah pi, Iya ya kan, ya gitu. Tapi lu, lu sekarang jadi tinggalnya di mana? Di rumah? Masih di sini, rumahnya kan belum jadi di sini dulu. Kayaknya mah akhir tahun baru gue pindah karena gue renovasi total. Lah, rumah lu yang yang di green? Udah gue jual. Udah jual? Itu gue jual. Nah, gue tahu dulu gue, eh, dia jujur ya. Ya motor so lagi lewat. Ya Allah motor. <laughs> The Green Gue udah gue jual Itu gue beli butik Dulu gue yeah. Pertama kali mau beli rumah Di the, the Green Mau di The Green Duit jadi, kurang Enggak enggak Enggak, enggak, enggak duit oh, bukan enggak bukan, kurang. bukan duit kurang Iya yeah, terus e, Cicil kan dulu juga yeah, Jadi banyak. yang Lebak Bulus itu Gue inget Harga yang gue beli di Lebak Bulus itu 2,5 mm -hmm. tapi ada kolam renang yeah. Itu di Lebak Bulus yeah. Olga almarhum Nawarin di Gatot Subur Roto Sebelahan sama dia mm -hmm. Untung sama. lo gak jadi ya Itu untung lo gak jadi sama. ya Sama harganya 2,5 Oh itu 2,5 tuh dua setengah. Yang sekarang ditinggalin billy yang Enggak depannya Seberangnya Jadi oh Oh. Olga tuh ambil dua yang ini terus dia pindah lagi. Tadi dua setengah dua setengah sama yang di The Green. Di The, iya. Green tuh dulu 2,5 itu. Oh. Sekarang lu jual berapa? Kemarin gua beli juga dua setengah. Dulu sepuluh iya, tahun sama. yang lalu. Iya itu. Bener kan dua setengah kan? Jual ya sekitar lima eman kali ya. Gila untung. Terus dong. gua beli butik di Cipete. Untung dong. Ya lumayan. Gak kok lu mau pindah sih? Kalo lu pindah kan enak sih. Iya kan karena gue kan nggak punya tempat usaha Pi, jadi buat gue tempat usaha tuh penting. Jadi makanya kalau gue kan mau tinggal di apartemen, gue mau tinggal di mana juga orang gue bukan tipe artis yang terima tamu gitu. Jadi hmm. orang kadang juga nggak tahu tempat tinggal gue di mana ya gitu. Bener. Gue mau bener. ya kan gue oke. Okay. Lu, lu, lu kayak ini ya kayak artis-artis luar negeri yang Iya ngulang. mau tinggal mau pulang kemana mau pulang kemana dimana mana ada baju gue dimana mana ada obat ketek gue gitu. Jadi gue bisa. Ya Allah. Jadi gue bisa tidur di mana aja gitu. Enak pi? Ya, Bi? Tapi kejora enak. Enggak serius. Sumpah demi Allah. Enggak lu, suka. lu kan suka dapat endorsan uh, minum-minum peres, enggak enak juga lo bilang enak kan? Enggak ini enak. Hah? Enggak ini enak. Enggak ini enak bener enggak? Enak kan? bener. Rasanya rich kan. Kalau enggak gua enggak minum. Ini kalau enggak gue udah tadi minum. Nih udah kan mau... tos dulu dong biar enggak oh, slek. Top. Yunafi, pi kalau ini ya, ini ada Rafi nih ya. Rafi ini kalau lagi jualan. <laughs> Ini Rafi, kok lagi jualan sama orang yang lebih kaya dari dia? Nih, Yoweri, ceritanya pi. Ceritanya gue lebih kaya dari lo, pi? Iya, yeah, bos, iya, bos. bos. Kita kerja sama, bos. Iya, <laughs> yeah, iya, yeah. nanti disupport sama Rans. Gini, gini, yeah. bos. Ntar mm -hmm. omset lu, kita kira nanti bisa naik, bos. Kita bareng-bareng, okay. top, top. <laughs> Pokoknya ah, jadi orang ah, yang seru iya. Kita, itu pokoknya kalau orang udah udah kena top, lo tuh berarti iya, di jalan tuh Evi Iya itu berarti udah oh oke okay, Oh my god udah oke okay, Iya 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 Aduh, Terus PPKM gini usaha-usaha terdampak gak Pi? Hmm, gua sih Anak um, kantor full gaji dong Full gaji Gua naikin 20% Lu tanya Haikal Naik. Gua, gua untuk bulan yang PPKM Semoga ini. Semoga apa gua gak ada denger. Untuk yang PPKM ini gua ya. naikin 20%. Iya, benar karena karena pengeluaran banyak banget ya. <tuh> apa? Iya pengeluaran mereka juga banyak banget. Karena kayaknya. kenapa gua naikin 20%? Karena mungkin keluarganya mereka ada yang kesusahan. Ya. Mungkin kenapa? Udah deh gua kasih 20% dari ya. gajinya mereka supaya mereka senganya bisa 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 bantuin 20% habis itu lu turunin lagi apa gimana? Ya, udah apa doang. khusus bulan ini doang? Khusus bulan ini aja. Lu oh. jangan Gitu dong nanti ya akan susah juga ya udah untuk pegawai gue yang denger uh, Podcast ini Seluruh pegawai gue dengerin hmm. Gaji bulan ini Naik Seperti bulan-bulan sebelumnya -bulan <tuk> <10. tuk> <tuk> berapa sih karyanya banyak juga berarti ya. Kalau Kejora di butik, butik utama di butik utama itu ada sekitar 50-an. Di butik utama. Iya, kan okay. gua ada tukang jahit utama tuh di butik utama, okay. yang bikin baju pengantin dan segala macam. Uh, uh. Terus kalau di Manja ada 200-an. Hah, Manja? Baju baju muslim. 200? Ya, dua ya, ratus 200 banget. orang. Iya, kalau Kejora kan untungnya banyak yang parten juga. Kejora mungkin 30-an kali ya. Di ya, banyak udah 300 orang ada ya. Ya lumayan, salon belum lagi salon Wih, tutup salam. sebulan salon tutup. Iya. Ini bangkrut gak kira-kira? Enggak, -kira? uh, gue ngomong bukannya ini serius. Belum. Tapi berapa lama bisa biar orang tahu? Iya kalau PPKM 4 bulan mah bangkrut. Bener ya. Gitu, makanya gue tuh kemarin pernah komen hmm. di Instagramnya Dokter Tirta, gue bilang ya kita bisa hidup nih tinggal sebulan dua bulan. Kalau misalnya sebulan dua bulan perekonomian yang enggak enggak bener ya kalau enggak tutup ya minjem ke bank. Tapi tapi bener loh ini kan orang tuh tapi banyak nih ya Apa? orang abis kesusahan di di yang pertama nih oh. covid yang tahun lalu oh. dia pinjam uang ke bank. Terus? Uangnya ke bank keluar harusnya dia puterin usahanya tutup nih sekarang. Iya e, pusing ya mereka ya kasihan. tapi juga memang banyak kan rata-rata berpikirnya kayak kita nih, artis banyak duit kita tuh sama per episode. kita kan dibayarnya kan ya ibaratnya, per episode. kan uh, bayarnya juga nggak setiap hari. iya, kayak kita juga sama. kita kalau misalnya nggak ada kerjaan kita ya. kan bukan 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 di apa bukan pekerjaan tetap juga Iya. jadi kan kayak teman-teman artis yang kasihan kan yang junior junior kali ya, ya. yang baru-baru merintis satu ya. yang memang ini dalam karir ini juga mereka juga terdampak juga arah ya nggak ada off air enggak ada bayangin. apalagi teman-teman kita yang uh, yang seniman iya. makanya gue waktu kapan tuh gue ngeliat di blog di blognya Mama mestik ya ada pengamen, bukan pengamen ya dia tuh nari Jawa jadi gatot kaca lu bayangin siapa ada orang dia tuh nggak minta-minta, tapi dia nggak minta-minta, dia kayak ada seninya gitu oh, loh, dia pakai baju pakai gatot kaca, Makanya gue doain ya Allah gatot kaca, lu semoga lu bisa menyelamatkan <laughs> Indonesia kata gue gitu. Iya, tapi ya mudah-mudahan gue juga nggak. tapi ya. Tapi kita harus gerak sih, <coughs> ya, kita kalau misalnya kita mikirin kita terpuruk, kita susah, gak bisa, kita nggak boleh, gak eh hey, hidup itu kita harus bangkit. Semangat top. Nggak bisa ya, gak? Top. top. Nggak bos, bos top. Pokoknya kita harus Hai. begitu karena. Enggak kak kalau kita terlalu berdrama ibaratnya semua orang tuh susah, satu yeah. dunia yang susah kalau yeah. kita, aduh kasihanin gue dong, aduh gini gak bisa. bisa, udah. Nggak bisa. Ibaratnya gue nih kalau mau banting setir, banting setir kerja apa, kerja apa gak apa-apa karena semua bayangin ya perusahaan-perusahaan top aja yeah. yang udah triliunan ataupun ratusan miliar yeah. terdampak gini, terdampak itu banyak yang gulung tikar dan tutup. Yeah. Jadi mereka pun sama ngereset semuanya dari nol, yeah. banyak teman-teman gue yang tadinya Wah, yang mungkin mobilnya ada 10, gedungnya ada tiga, itu gedungnya pada dijualin semua. Dan lagi pula aset juga dijualin susah pi. Susah dan mereka sampai bisa banting harga 50 persen. Jadi intinya, lu mau beli gak sih apartemen gua ada satu nih pi? Ya, Allah lu kenapa jadi jualan? Gue. Nah, nggak siapa tahu lu mau nyimpan, nyimpan aset, nyimpan aset pi. Gua. Apartemen di mana yang di mana? Di kebon jeruk. Oh, sebelah, sebelah MNC. Iya iya sebelah. Gue tahu yang lu beli waktu itu kan. Gue tahu. Waktu acara dangdut mm -hmm. kan dulu kan langsung cak cak gitu iya. nggak ada masalah. Sekarang? Ya motor lagi. <laughs> <laughs> ya sekarang maksud gue bukannya gimana? Maksudnya kan kalau apartemen kan juga kalau nggak ditempatin pengeluarannya hmm. kan juga besar. Ada, per, ada, biaya per bulannya. Iya. Sama gue juga pengen jual semua apartemen gue. Sumpah, gue lagi pengen jual apartemen gue. Pengen gue jual-jual nih. Gue mau, mau, mau ini mau merambit. Kalau rumah kan. lo aman tapi tetap berjalan, berjalan lah. pembangunannya. Jadi kan rumah gue tuh karena guanya masih tinggal di situ, iya, sama base anak-anak di situ, jadi nyicil-nyicil gitu. Jadi rumah ini jadi baru nanti yang base camp, jadi bertahap gitu. Lu gitu. baru pindah-pindah, iya, -pindah. Ya udah deh. Uh. makasih ya udah Ma datang ya ya gini doang antar uh, kalau kelamaan juga nanti takutnya nggak topiknya habis gitu oh gitu Udah gini aja tapi ini udah mewah banget ya kita habis hari ini kita mewah banget makasih pi terlalu ini berapa menit sih udah 30 menit ya 25. oh 25 bisa nyambung lagi oh ya bisa nyambung lagi sayang dong <laughs> emang biasa oh gue dikasih lagi iya gak ada masalah okay. sih gue bilin dulu bilin Yang ini diangkat dong manis nah. iya Gitu. Kejur, tapi lu, ini... tapi lu jujur, nggak jujur, jujur, lu, lu suka mlesti kejora ya? Jadi ini gini, kejora Coffee ini kemarin gue buat karena gue pernah bikin koleksi, namanya kejora dan itu laku banget waktu itu. Hmm. Jadi beda kan rasa kopinya? Eh, kok ini rasa apa? Beda main tadi? Ini beda. Oh, sama. sama. <laughs> Mulut lo kali. Enggak, oh belum dikocok ini. Ah, kan semua dikocok. Benar. <laughs> Tapi kangen nih kita enggak eh, way, By jalan the way, by kita kangen way. Ada lagi. Oh, oh. gua ketemu sama dia di Belanda, di London. Di London. Eh enggak di tahun lalu enggak, Belanda di di kita enggak ketemu. Di London gue beli tas. Di London. Di, iya kan di London kan? Iya. Lu ya, gua beli, gua apa, kek? Beli tas sekali aja sampai di trek trek <laughs> Lu beliin gua kayak apa lukisan kayak itu. Mana pi? Yang itu lukisan. Udah kelar pandemi deh, ntar gua beliin lukisan novel apsar ya. Iya, gua suka. Yang ini, yang apa? The champion, ya apa? Ya, The ya legend, jam, nah legend. Gue pengen banget yang legend. Eh, dia nge-WA belum gue balas lagi. Apa? Dia bilang apa? Enggak, dia nanya. Uh, oh, ntar dulu. Apa Aduh, apa? Kakak Noval maaf nih baru kebuka. Aduh, sorry maaf ini gue lagi emak igun. Bisa dulu gak? Gimana? 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 Gimana tadi? Gimana? Enggak, gue nanya dia ada yang gue suka. Dia kan udah ngomong lo yang legend itu. Iya, tapi dia bilang tadi kan gue bilang. Uh, nanti deh gue coba Enggak, tapi sebenarnya gaya rumah lu apa Masuk gak sama lukisan itu masuk, tanya, oh masuk 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 itu taruh oh. di ruang meeting Kayak hmm. lu tempat lu kumpul-kumpul yeah. Itu I'm keren banget Iya yeah. Gue jadi legend untuk diri gue sendiri Iya yeah. kalau lu legend gak Gue legend eh, gua kan si? mega bintang <guluh> Gak ada yang kayak gue Gak ada Hei. Gak ada <guluh> Gak ada <guluh> Ada Tante Mary juga Tante Mary jauh gak kayak gue kan Menurut lu nih Gue nanya serius sama lu Mary Mi gue tuh ya Mary kan kerja udah ada sih yang yang lebih ke, kerja dari Mary lebih lama ada hmm. si Adin namanya tapi ya. si Mary itu uh, lupa gue dia udah pantas sebenarnya dikasih rumah udah pantas belum sih udah ya menurut lo bukannya lo udah pernah kasih rumah enggak belum gue waktu itu kasih rumah buat yang di kampung yang di kota belum ya, nah, kasih Iya kasih rumah dong 2 m itu juga lo nggak jatuh miskin lo ngasih dia rumah 2 m jangan dua lo mau kasih rumah 500 ratus juta nih di ujung mana Iya sih, nggak dia, dia pengennya deket gua karena kan dia hidupnya sebatang si kara juga kan. Mm -hmm. Tapi dulu gua takut, gua pernah kasih dia mobil yang pakai bukan dia. Brenda. Tahu dong. Oh Brenda. Nab nabra. Oh. oh eke tahu, eke, eke, bilang deh uh -uh. makanya nikah dulang. Uh -uh. Kalau dia udah nikah kan jelas dong. Kalau enggak Nanti rumahnya. Oh, alam keren. Ah, itu yang ekotek-kotek, oh. ngerti gak sih? Ini kan Pak Gun Podcast, <laughs> oh iya. jangan balikin ke titik nol dong, <laughs> gitu. Ini kan temanya udah begitu. <laughs> yeah. Eh kemarin lo kurban 10 sapi, Bi? Ntar gue ngomong ria lagi Enggak bukan ria, kenapa sih bukannya 1 aja cukup? Kenapa harus 10? Enggak, ini gue ngomong ya, 20 sapi. 10 total apa 20? 20 sapi, 25 20 20 20 kambing total semua. Oke. Okay. 20 Jadi, sapi, 25 kambing. Iya, okay. cuman kan semuanya gua kurbanin nama-nama itu, tim Rans. Jadi keluarga gua, keluarga Inti sama rata-rata uh, hampir semua karyawan yang udah lama oh. gitu. Jadi gua menurut oh. yang yang belum kebagian tahun ini ya mungkin tahun depan. Oh. Mudah-mudahan tahun depan nambah lagi. Hmm. Jadi namanya ada ada dalam situ. Jadi gua juga beli sapi, ada. Eh, ah, nitip sapi satu, iya 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 gue iya iyain aja semuanya jadi iya 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 orang bisa bilang nitip sapi A ah, gitu? Iya maksudnya ah nitip dong beli uh, beli sapi gue satu, beli sapi oh. gue satu. Jadi gue udah yang gue beli bener itu sepuluh Bener yang yang okay. gue yang, yang gua satu beli ton deh. satu ton dari tahun lalu ya, ya, ya. udah gue udah udah gue jagain. Kalau ya. sapi satu ton tuh berapa sih? A? Aduh gue gak tahu. Tiga ratus juta? Engga, enggak enggak tergantung. Dua ratus juta. Ada yang satu koma empat yang 1,3 sampai 1,4 ton itu mm. itu 2,5. Dua 2,5. Dua setengah. Berarti lo kemarin 2 juta hampir 3 M kemarin. Engga, enggak, nyampe. Enggak nyampe, enggak nyampe. Engga 2 nyampe. M. Uh, hampir hampir. Ya bagus lah, enggak apa-apa. Kan jadi rezeki lagi buat lo. Iya, kan itu kan kita buat buat ini juga enggak apa-apa. Emang iya. emang makanya kemarin sih sempet anak ran sempet nyari gue. Pas tanggal-tanggal situ gue kan tekote. <tuk> <tuk> takutnya takut kayak di sama anak ran dikasih uh, dikasih pilok warna ungu kan gue takut ya kan eh ngomong-ngomong ngomong-ngomong ras nih di kepala gue acara kita cancel ya pi yang mana yang lo mau bikin di hotel lo mau launching Baju gue udah standby lo. Iya, kemarin. Mau launching run. Eh, ma eh, baju. Enggak, baju Rans. Lu, lu janji. Enggak, lu janji sama gue. Nih ya, nih gue ngomong di sini biar ada saksi semua Dia mau bikinin baju fashion buat Rans FC gua mana hasilnya. Ada, udah cekan mau fashion Demi show. Iya, bukannya. Lah gue udah ngobrol masih Arab ini. Si Aikal. Aikal. Bukannya cancel, kemarin kan PPK. Iya, tapi kan gue izin sama lu kan. Eh, lu acara lu jadi enggak. Enggak, lu bilang lu di Bali. Enggak, lu juga peres ke gua harus. Demi Allah, gue kesel nih. Tapi memang Tuhan kasih PPK orang PPKM? Enggak, tapi sebelumnya nggak ada belum pepek eh, eh, lu per, lu sebenarnya juga basa-basi udah janji sama gua untuk acara yang Rans FC mau launching jersey. Mm -hmm. Nah launching jersey udah gitu ada yang baju yang fashionnya nih. Iya sama halif. Yang sama, sama Khalif. halifnya Igun. Jadi nanti pemain bola gue pa pada pakai bajunya. Udah udah diurutin ya kemarin udah diurutin. Iya terus tiba-tiba ini belum ada PPKM nih. Hmm. Uh, gue mau ini jadi gak sih acara lu gue mau ke Bali. udah oh, dalam hati gue emang nih sialan dia udah kagak mau datang. Enggak kan. tapi kan emang gak jadi iya, lu tapi mau cancel. Bukan cancel ya gimana kan covid. Pending. Pending. Pending nanti kalau misalnya ini Covid-nya turun bulan Agustus atau September sebelum hmm. itu mulai tolonglah ya kita bantuin ya diatur lagi tapi yeah. sebenarnya gue mau nanya nih ini dari kita cowok ya Pak Gun ya ih gila mampus ini lo. kita cowok kita ya <laughs> <laughs> nih ya sekarang ini kan Kupan jadi banyak ya. ini kan jadi marak klub-klub uh, bola kan hmm. Juragan punya klub bola hmm. iya kan lo punya klub bola Ata yeah. punya klub bola dan lo masing-masing temenan iya yeah. gimana tuh? ya udah kita main fight-fight aja kok di lapangan hmm loh ini kan kita kan Eh, uh, Tadinya gua sama Ruben mau beli klub bola. Masa? Aku <laughs> Tapi seru kalau lu sama Ruben beli. Iya, tadinya gua mau ada Geprek Kejora. ah <laughs> Geprek Kejora FC. Sumpah, lu bagus berdua. Gila deh. Lu, enggak lu keren Geprek Kejora FC. Sumpah. Enggak lu tim lu sama tim-tim yang lain gimana tuh? Lu kan bertiga temenan. Iya, kalau misalnya kalau fight mah fight aja di lapangan, nggak apa-apa kita seneng. fight-fight mm. aja kayak kemarin sempet nih. Arema lawan Rans, pertandingan mm. persahabatan. Gua kalah 6-2 udah sama udah gilang jadi presidennya Arema nggak apa-apa justru kita mah senang aja kok kalah tim lebih bukan itu kan jangan dikembor-kemborin enggak kok kalah ya kan dimanja kali dia liga di Bali bu, bu, lama oh kan itu Arema kan Liga 1 gue Liga 2 kan masih ke, beda kalau Arema kan timnya kan udah itu lu pemain-pemain legend juga ada di iya, lu tapi... Samsir Alam iya, dengerin dulu dorong-dorong anak lo di depan depan kompleks si, lu <laughs> Lu pemain bola lopi Pi. Iya. nang ning nang ning nang -ning, Samsir Alam. Nggak ada lomba, gak ada lomba lopi Pi. Dia bawa dorongannya Lomba lopi. emang 17-an gak ada liga. Iya. Bukan kan, kan kalau kayak Arema gitu kan dia timnya kan udah bertahun-tahun udah pemain. Hmm. Kalau gua kan baru tim kebentuk jadi memang harus bentuk. Tapi ya doain lah supaya masuk Liga 1 gitu. Gua ada Rans Angel nanti jadi perkumpulan cewek-cewek sebutannya Rans Angel fan fans-fansnya. Lu bisa kali jadi emaknya. Oh, germonya Rans Angel, <laughs> gue jatuhnya ada gilanya. Ha, udah deh ya. Ah. udah Udahan, ya. Eh, tapi gue mau bikin ya, nanti aja deh. Gua mau bikin coffee lagi? Enggak enggak enggak. Klub yang lain nanti gue ngomong Ya udah gue ikutan deh. Ya, gue ngarahin klub-klub lu supaya bisa lebih maju. Iya. Yeah. deh. Terima Pi, makasih ya Sukses Pi. Sukses ya. Ini meriah banget. Gue seneng sih? banget. Sumpah. Yeah, I'm so happy. I'm so happy today. Eh, by the way, aku mau kasih tahu ya. berapa berapa tahun yang lalu itu. Gue itu udah disuruh nge sama Raffi. Iya, gue udah lo bisa bayangin gak kalau dari dulu itu iya, gue udah semangat, harus. mungkin viewers gue udah banyak. Enggak, lu kenapa sih dulu gak pengen nge-YouTube lu udah so artis ya? Kan banyak juga orang gini, enggak jujur ya. Ngapain gua nge-YouTube gua udah nge artis. gue boleh jujur gak? Lu gitu kan. Gue butuh kamera. Kan udah dibeliin waktu itu. Yang mana? Kan gua udah pernah kasih. Itu, itu tiga tahun lalu. Eh, demi Allah ya, gua, gua naik sampai kentut tadi <laughs> blek gitu. Gua naik sampai bled gitu untung untung sekarang ini ada radarnya eh uh, Tapi orang yang pertama kasih kamera siapa waktu? Raffi Ahmad. Gua kan? Iya. Mana kameranya? Itu udah rusak Pi, udah jelek. <laughs> orang udah tiga tahun sama empat tahun lalu. Tapi gak dipakai. Gila ya empat tahun lalu ya Pi. Tapi lu gak, nggak pakai itu kamera. Iya karena gua waktu itu gua kurang gak ngerti gitu. Ya, tapi sekarang lu semangat kan ngevlog? vlog Gua semangat. Harus semangat. Karena sekarang ini... Gua, gua... semangat karena di, uh, yang kamera sekarang gua pakai itu kalau ke muka gua bening Pi bagus. Kayak ada... Kayak ada ininya, Joran glowing nih, MS glow iya ada MS glownya red <laughs> jelly manja iya yeah, tapi lu bagus sih kalau lu nge vlog sekarang harus supaya kita juga punya sesuatu yang baru jadi kan igun di brownies igun kesa kesa iya, jadi beda ya jadi beda jadi lu juga bisa kadang apalagi zaman sekarang itu tapi nih gue kasih tahu tapi gue jujur ya gue gedeknya semenjak gue ada podcast semenjak gue ada vlog ya media-media itu kadang suka ngambilin berita tapi nggak ada nggak ada konfirmasi ke kita loh pi komen lo gimana sebenarnya sih ya tapi udahlah kita ikhlaskan sama-sama karena kadang juga gue berpikir ya udah deh uh... enggak karena kadang kalau sesuatu harus yang ya kan candaan memang... jadi serius ya. gitu loh. Ya sebenarnya memang harus ada kartesi tulisannya sengganya. Misalnya diambil ya, ya, dari mana. Ada. cuman kadang ya mungkin lupa atau mungkin mereka yang ya, editnya juga capek ya, kali ya. Ya udah deh, kita maafin aja kita kita sama -sama. deh. Sekarang ini lagi begini udah kita sering-sering maafin satu sama lain ya. Orang-orang yang nggak kenal kita tapi bisa uh, komen, bisa ya bisa ngomong ngomentarin kita kayak seolah-olah tuh iye banget gitu deket banget sama kita gitu padahal nggak ngerti gitu kan <tip> tapi justru bedanya inilah hmm. bedanya menurut gue bedanya <tip> zaman kita dulu <tip> kan... batuk lo ya iya batuk lo aduh nggak ini gara-gara ini <tip> <tip> oh gara-gara itu <tip> 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 bisa aja minuman gue disalahin jelas tapi <tip> Zamannya waktu dulu kita TV, sekarang kan semua orang mau jadi artis harus casting. Yeah. Beribu, ribu orang dulu, yeah. sekarang kan gara-gara satu kamera yang bisa masukin kapot ke YouTube, semua orang udah bisa jadi. Yeah. Nah, tapi kesempatan lebih luas, kesempatan ya? lebih luas, dan juga memang kita harus menyadari itu karena kan kalau dunia digital ini semua akan two ways, komen. Jadi orang itu yang nonton, kita udah akan ngerasa akrab sama kita. Yeah. <G Kasih video> Apalagi kita nonton setiap hari, misalnya. Padahal bercanda becanda cuman ya. ataupun dia bisa ngata-ngatain ini tapi karena mereka semakin ngerasa dekat. Jadi kita ambil hikmahnya yaudah. ya udah yang ngata-ngatain sudah so dekat anggap aja karena ya udahlah karena dia juga nonton kita tiap hari ya udah anggap aja dia udah kayak Jadi dia udah tahu kita. rutinitas kita kayak gimana betul, ya. Betul. Ya itu plus minusnya. Ya. Sekali lagi makasih ya. Udah nih. N ntar nyambung lagi nyambung lagi. Oh, Nanti betul. orang lagi nonton kuotanya kepotong juga ke ke ya, kan kesian Pi. kan ini ih orang ih lu ngomong bisa-bisa gitu ya orang ini sekarangnya nonton lu dia udah, lu udah nyedot pulsa mereka lu sadar nggak makasih ya <laughs> makasih ya udah rela aku sedot <laughs> Raffi Ahmad terima kasih see you next time